Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهّر قلوبنا عن غيرك. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا مولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, penghulu kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam yang berbahagia ini, pada malam Jumaat, kita dihimpunkan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian ilmu tauhid dengan kitab Allah Syariat dan Hakikat, satu penghuraian. Sebelum itu, mari kita bacakan ummul kitab kepada pengarangnya, iaitu Walid Al-Malik atau nama sebenarnya Syekh Haji Ibrahim bin Muhammad bin Sulaiman. Dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, Allah membukakan pintu makrifat pada jiwa kita, Allah Ta'ala menghubungkan kerohanian kita dengannya dan juga para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dituangkan ke dalam jiwa beliau bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ada di muka surat yang keberapa ya? Ada yang menanda yang ke-16. Ke-16, firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ penanda saya mungkin tercabut, penanda yang Putrajaya mungkin sudah longgar dan tertanggal. Muka surat 16 ya. Ya, 16. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di bawah tajuk awal agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku. Liya'budun, daripada perkataan ibadah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting di dalam
menjelaskan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu di dalam ceramah, dalam tazkirah kita sentiasa mendengar para asatizah, para ustaz memetik ayat Al-Quran yang berada dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ini untuk mengingatkan kepada kita apakah motif dan juga maksud kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan daripada tidak ada kepada ada. Apakah tujuan keberadaan kita di atas dunia ini? Iaitu liya'budun. Liya'budun daripada perkataan ibadah, iaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Sayyidina Imam Ibn Abbas radallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat liya'budun ini kepada liya'rifun. Itu maksud ibadah di dalam ayat ini adalah membawa makna liya'rifun daripada perkataan makrifah, iaitu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian penghulu kepada seluruh mufassirin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kefahamannya itu terus daripada gurunya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami bahawa ayat liya'budun itu makna ibadah di sini adalah untuk bermakrifat kepada Allah, ai liya'rifun, yakni untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mengenal itu adalah termasuk dalam erti kata ibadah, dan ini adalah ibadah yang paling tinggi sekali di atas dunia ini. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ibadah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada saat ini kita sedang menuntut ilmu yang paling tinggi, melebihi daripada sekalian ilmu. Ini adalah ilmu fardu ain yang lebih utama daripada ilmu fardu ain yang lain, iaitu ilmu yang menjurus kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ingin mengenal siapa yang kita sembah, kita ingin mengenal siapa yang kita beribadah kepadanya, kita ingin mengenal siapa yang kita sujud, kita ingin mengenal siapa yang kita merendah diri, menghina diri kita di hadapannya. Maka sudah tentu ianya adalah ilmu yang paling tinggi, kerana dengan ilmu itulah yang menyampaikan kepada kita al-ma'rifah, iaitu pengenalan kepada Allah, yang mana pengenalan itu adalah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ilmu inilah yang seseorang itu hendaklah dia menyibukkan dirinya untuk dia tenggelam dalam ilmu ini. Dan dia perlu utamakan dan memberikan keutamaan, prioriti kepada ilmu ini melebihi dan mengatasi ilmu-ilmu yang lain. Jika seseorang itu sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain tetapi tidak memberikan penekanan kepada ilmu makrifah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sedang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia sedang tertipu daya dengan keduniaan ini, ataupun dia tersilap di dalam memahami apakah makna ilmu, apakah yang patut diutamakan melebihi daripada yang lain. Dia tidak tahu bagaimana untuk meletakkan sesuatu itu tepat pada tempatnya yang betul. Maka seseorang yang perjalanannya untuk menuju sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika seseorang itu dia memperdalami ilmu fiqah dan juga memperdalami ilmu tasawuf tetapi dia tidak memberikan keutamaan ataupun tidak memberikan fokus kepada ilmu tauhid, maka dia tertipu dengan ilmunya. Jika dia mempelajari ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqah yang
Kedua-duanya juga merupakan ilmu fardu ain untuk setiap mukmin untuk mempelajarinya. Tapi jika dia mengabaikan ilmu tauhid, dia terleka daripada ilmu akidah dan dia terlepas pandang untuk menyebutkan dirinya dengan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berlaku banyak kepincangan di dalam kefahamannya. Kerana konsep tauhidnya itu tidak dikuasai dengan baik. Maka seseorang itu boleh pakar dalam ilmu fiqah, dia juga boleh pakar dalam ilmu tasawuf. Tetapi jangan dia menolak tepi ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang lebih tertipu lagi apabila seluruh hidupnya itu sibuk dengan ilmu keduniaan, ilmu akademik. Lalu ilmu agama ditolak tepi pula. Termasuk di dalamnya adalah ilmu tauhid yang paling utama untuk dipelajari juga terpinggir. Kerana apa? Kerana seluruh umurnya itu digunakan untuk mempelajari ilmu yang berkenaan dengan keduniaan, ilmu akademik. Dia begitu bersungguh-sungguh dengan ilmu sains, dengan ilmu fizik, dengan ilmu kimia. Dan yang menambahkan parahnya lagi apabila ilmu-ilmu itu dibangunkan di atas acuan barat, yang mana ini di dalam sistem orang barat yang ianya telah memisahkan peranan Tuhan di dalam ilmu-ilmu tersebut. Hingga akhirnya seorang yang mempelajari sains, dia tidak jumpa Allah di dalamnya. Seorang yang mempelajari fizik tidak jumpa Allah di dalamnya. Seorang yang mempelajari kimia dan juga biologi tidak menjumpai Allah di dalamnya. Seorang yang mempelajari matematik, dia tidak jumpa Allah di dalamnya. Bahkan ilmu-ilmu tersebut yang begitu sibuk dia dengannya menyebabkan dia menjadi seorang yang sangat bersandar kepada akal, sangat kuat logiknya. Kerana ilmu-ilmu itu sifat dan juga karakteristiknya menjadikan manusia semakin berpegang dengan logik akalnya. Sesuatu yang bersifat spiritual, sesuatu yang bersifat kerohanian, sesuatu yang bersifat ketuhanan, sesuatu yang bersifat tidak nampak dengan mata kasar, maka dia tidak dapat cerna, dia tidak dapat hadam. Kerana ilmu acuan barat mengajar kepadanya untuk mendapatkan suatu jawapan yang solid untuk setiap formula. Lalu proses kajian dan juga eksperimen. Jadi seorang yang sebegini, begitu kuat logik akalnya, maka oleh kerana Allah itu tidak boleh dieksperimenkan, maka akan timbul keraguan dan juga syakwah sangka, goyang imannya. Kadang-kadang timbul keraguan, adakah betul Allah itu wujud ataupun ini ciptaan-ciptaan orang-orang agama ataupun ciptaan orang-orang yang tiba-tiba mengaku dirinya Nabi. Sudah habis ragu-ragunya itu kepada Allah dan ragu-ragu pula pada Nabi-Nabi yang lain. Kerana dia sudah terbiasa dengan acuan barat, segalanya dengan tesis, segalanya dengan hujah ilmiah, akademik, segalanya dengan kajian, segalanya dengan sandaran dan juga rujukan kepada penulisan yang sesuai dengan penulisan akademik barat. Itu lebih parah lagi. Kerana sistem pendidikan barat daripada awal lagi sudah tolak tepi segala sesuatu yang bersifat kebenaran mutlak. Maka daripada awal lagi Allah sudah ditolak tepi, Tuhan sudah ditolak tepi. Kerana bagi barat tidak boleh dicampurkan Tuhan dengan sains, tidak boleh dicampurkan Tuhan dengan fizik, tidak boleh dicampurkan, perlu diasingkan.
Maka daripada awal lagi sistemnya yang begitu, demikian ini memberi kesan kepada minda dan juga pemikiran seseorang yang bergelumang hidupnya dan tumpuannya adalah dalam ilmu akademik tersebut. Akhirnya tanpa disedari imannya luntur dan juga malap, tauhidnya goyang dan juga akidahnya goyah. Dan ini adalah natijah dan juga lantaran seseorang itu tidak diberikan ilmu yang benar dalam sistem Islam yang benar, pada sistem pendidikan Islam, iaitu Awaluddin Ma'rifatullah. Ini kita berada dalam tajuk ini sekarang, awal agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ilmu yang sepatut awal lagi dihidangkan kepada anak-anak kita, kepada para murid, kepada para pelajar. Tetapi realiti apa yang berlaku pada senario pada saat ini, ianya telah dipinggir-pinggirkan, telah dianaktirikan, telah dianaktirikan. Apa yang telah dianakemaskan, ilmu akademik yang asalnya ianya adalah dalam agama kita sebagai suatu skill dan juga kemahiran untuk mencari sumber pencarian dan juga rezeki. Ianya adalah ilmu pertukangan, ianya adalah ilmu ketuk-ketuk-ketuk. Tetapi dianakemaskan sesuatu yang skill dan direp dengan cantik, dan ini dipertayangkan kepada dunia, inilah yang patut kamu berlumba-lumba. Akhirnya kita tertipu, kita tertipu dengan sistem ini. Sesuatu yang agama kita memandang ini sebagai suatu kemahiran hidup, pertukangan, lukisan, cek darah, ambil darah, cuci darah, cek kesihatan, ia adalah suatu skill masing-masing develop untuk meneruskan kehidupan dan juga keperluan di dunia ini. Akhirnya sesuatu yang keperluan dijadikan sebagai satu maksud, dan agama dijadikan keperluan, bahkan bukan saja keperluan, lagi bawah daripada keperluan. Kita perlu faham apakah makna keperluan dan apakah makna maksud. Ya, rumah kita, tempat tinggal adalah maksud. Tandas adalah keperluan. Walaupun tandas itu berada dalam rumah, kita tidak selama-lamanya duduk dalam tandas kerana kita tahu ianya keperluan. Walaupun kita tidak sisihkan terus, tapi ini berada dalam rumah, tetapi kita tahu kedudukan dan tempatnya. Ya. Demikian apa yang telah terjadi kepada ilmu agama kita pada saat ini. Akhirnya seseorang yang goyah imannya, goyang imannya, maka akan mundur pegangan agamanya, maka akan runtuh adab dan juga akhlak dan moral. Dan apa yang kita saksikan pada saat ini adalah suatu produk daripada sistem barat ini, yang kita kira ini sudah sampai masanya untuk kita rombak sistem pendidikan. Lebih-lebih lagi kita berada dalam sebuah negara Islam yang ketuanya adalah Islam, ya. Supaya ilmu yang paling penting diutamakan, iaitu Awaluddin Ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana contoh sistem ini sudah pun ada sebelum zaman penjajahan. Ini bukan sesuatu yang jauh daripada kita. Kita hanya apply balik, ambil apakah esensnya ataupun intipati saripatinya, dan kita boleh sebarkan menurut zaman teknologi sekarang. Ya, kita berada dalam era globalisasi, kita berada satu zaman moden dan sebagainya. Maka ambil esens dan intipati, kemudian sampaikan kepada para pelajar dengan cara zaman sekarang ini. Ya. Maka ianya menjadi sesuatu yang dipanggil sebagai dynamic stability ataupun dynamic stabilism, sesuatu yang asas dan juga terasnya tetap stabil pada tempatnya. Intipati, saripati kepada akidah, kepada tauhid, itu tetap jitu dan juga kukuh pada tempatnya. Tetapi dynamic di dalam cara metodologi dan juga approach,
untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang hidup pada zaman sekarang ini. Ya. Baik, kita diperintah mentauhidkan dirinya dalam pandangan, pendengaran, pernafasan, rasa, sentuhan dan gerak diam. Maka tugas kita di dunia ini ada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mentauhidkan Allah? Itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita ingin memahami apa maksud mengesakan Allah. Apa maksud menunggalkan Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi kita telah mendengarnya sejak daripada kita kecil. Mengesakan Allah, menunggalkan Allah. Baik, apabila dia tanya apa maksud mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Percaya bahawa Allah Maha Esa. Kalau percaya Allah Maha Esa, apa yang mengesakan? Kalau percaya Allah Maha Kuasa, akan jadinya memperkuasakan Allah jadinya. Memperkuasakan Allah. Adakah Allah perlu kita diperkuasakan? Adakah Allah perlu untuk dia diperkuasakan oleh kita? Menunggalkan Allah, apa maksudnya? Maka seorang menjawab, percaya Allah Maha Tunggal. Baik, apa maksud menunggalkan? Di situ ia terkandung dalam makna mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidullah. Dan hari ini kita tidak hanya mahu mendengar, mengesakan dan menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berlalu begitu sahaja tanpa kita memahami dengan lebih mendalam apa maksud mengesakan dan menunggalkan. Dan hari ini kita ingin berhenti di sini sebentar, kita ambil stop di sini untuk kita memahami apa maksud mengesakan dan juga menunggalkan. Di situ kita akan dapat merasai kelazatan bahawa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Allah Ta'ala itu hampir dengan kita, lebih dekat daripada urat leher dengan diri kita sendiri. Sehingga makna keesaan dan ketunggalan tersebut, kita memahaminya dengan baik sehingga kita dapat merasa kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada. Kita dapat merasakan penyertaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita di mana sahaja kita berada. Pada setiap tindak tanduk kita, pada setiap gerak-geri kita, pada setiap pendengaran kita, pada setiap pandangan kita, pada setiap pernafasan kita, pada setiap rasa kita, pada setiap sentuhan kita, pada setiap gerak diam kita. Ya. Kerana seseorang yang mempelajari akidah ataupun tauhid secara teori, maka dia tidak mengindahkan apakah maksud menunggalkan dan juga mengesakan. Cukup dia faham menunggalkan dan mengesakan itu Allah Maha Esa dan Maha Tunggal. Tapi dia ingin pergi jauh lebih mendalam. Padahal itulah tujuan kita belajar tauhid. Tauhid daripada perkataan wahid. Wahid daripada perkataan ahad. Yang ianya membawa esa dan tunggal. Tauhid mengesakan, mensatukan, menunggalkan. Dan hari ini kita ingin membincangkan dengan kupasan yang lebih mendalam. Seorang yang mempelajari hanya teori seperti mana yang kita sebutkan tadi, jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada kena-mengena dengan kita. Kita belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar teori, seolah-olah kita nak mempelajari sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita, tidak ada pautan. Tak nampak bagaimana peranan Tuhan dengan kita. Yang sebenarnya itu adalah suatu bentuk sekularisme, suatu bentuk sekularisme di dalam ilmu tauhid. Kena maksud tauhid, semakin kita mendalam dalam ilmu tauhid, semakin kita nampak kita ini tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena semakin kita bertauhid kepada Allah, semakin kita nampak diri kita semua bersatu di dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua alam
Skilling segalanya adalah bersatu. Bersatu itu maksudnya esa lah. Bersatu. Esa dan juga tunggal pada pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sehingga kita memahami bahawa tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh kita. Segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segalanya kembali kepada innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hati kita benar-benar yakin bahawa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan alam ini segalanya adalah kepunyaan Allah dan segalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kata bersatu, bukan bermakna kita ada dan Allah ada kemudian bersatu. Tidak. Itu bukan esa. Itu bukan makna mengesakan. Kalau kita rasa kita ada dan Allah ada, itu ada dua. Jadi dia bukan mengesakan, dia menduakan. Kalau kita rasa kita ada, kalau kita rasa kita wujud dan Allah pun wujud, konsep itu bukan konsep tauhid. Konsep itu konsep pemisahan tauhid. Dia panggil dalam bahasa ilmiahnya adalah asyirk fi sifat. Syirik ianya adalah penduaan di dalam sifat. Sifat apa? Sifat wujud. Kerana Allah wujud, kita pun wujud. Jadi seolah-olah bila kita belajar sifat Allah wujud kita baka, kita nak belajar wujud yang lain. Kita tidak ada kena mengena. Tidak. Kerana sifat 20 adalah bagaimana untuk kita melihat diri kita ini segalanya adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sifat 20 tersebut adalah sebenarnya bagaimana untuk mengenal diri kita juga. Kerana untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, langkahnya adalah dengan mengenal diri. Jika Allah Ta'ala itu hanya dipelajari dengan hanya teori semata-mata, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti pengkaji sains, dia ingin kaji tentang air, dia kaji sifat-sifat air. Di dalamnya ada hidrogen, dua kali ganda daripada oksigen, sehingga dinamakan sebagai H2O. Dan dia kaji elemen-elemen dan juga unsur-unsur, partikel, molekul, sel, apakah karakteristik yang ada dalam air. Dia mengkaji sifat-sifat properties yang ada di dalam air. Jadi air itu seolah-olah berpisah daripadanya. Dan cara kita mempelajari tauhid bukan seperti kita mempelajari sains ataupun kejuteraan, seperti orang yang mencipta robot, kemudian robot berjalan sendiri. Orang yang menciptakan jam, kemudian jam berdetik sendiri, dipakai oleh pemakainya dan berpisah daripada pembuatnya. Dia bukan seperti orang yang menciptakan kereta, kemudian kereta dibawa oleh orang lain. Di situ berlaku pemisahan antara yang diciptakan dan pencipta, robot dan pencipta. Tapi kita bukan demikian. Kita memahami konsep penciptaan tetap dalam konsep tauhid. Setelah Allah ciptakan kita, kita tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya bertali simpul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya bertali kuat dengan sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kunhi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat dicapai, tidak dapat sampai kepadanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan dirinya kepada kita dengan melihat kesan dan juga bekas sifat dan juga perbuatan, yakni alam ini. Alam inilah penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Seolah-olah Allah bagi tahu kepada kita, wahai manusia, kalau kamu nak kenal aku, maka lihatlah alam ini. Lihatlah
alam ini yang merupakan ayat kauniyah tafakkur, dan Al-Quran adalah ayat Quraniyah, maka tadabbur. Tadabbur dengan ayat Quraniyah, tafakkur dengan ayat kauniyah. Di situ adalah pintu dan juga langkah untuk manusia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun, dan lihat pada dirimu. Aku simpan rahsiaku dalam dirimu. Aku pendamkan rahsia ketuhanan dalam dirimu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku ciptakan engkau wahai manusia jasadmu, dan aku tiupkan rohku dalam dirimu. Maka setiap daripada kita secara aslinya sudah pun mempunyai rahsia ketuhanan yang perlu dibuka dengan pencarian ilmu, dengan menuntut ilmu. Kerana dengan menuntut ilmu itu cara untuk kita menuntut Allah. Kerana sesuatu yang telah kita dapat padanya, sesuatu yang tidak hilang daripada diri kita, ini cuma terhijab, ini cuma tertabir apabila roh tersebut yang daripada cahaya ditiupkan ke dalam jasad yang berotot, yang berkulit, yang berdarah, yang mempunyai nafsu, maka ianya menjadi hijab. Yang mempunyai otak, ia menjadi akal, maka ia menjadi hijab. Jika dunia ini menjadi hijab, akhirnya bagaimana kita dapat membuka tabir-tabir dan juga menyingkap pedinding-pedinding itu sehingga kita melihat subhanallah, di sini rahsianya. Tapi oleh kerana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kami keluarkan kamu daripada rahim ibu kamu, dan kami lupakan kepada kamu dengan apakah ilmu yang terkandung pada dirimu. Dan ini aku pendamkan dalam dirimu. Maka tuntut ilmu, pandang alam dengan tafakkur. Dan aku letakkan fitrah dalam dirimu. Fitrah itu adalah bekal kepadamu untuk sampai semula kepadaku. Allah hantar Nabi, Allah hantar Rasul, Allah hantar kitab samawi daripada langit untuk membimbing manusia. Mari hambaku cari aku semula. Jadi pencarian semula Allah Subhanahu Wa Taala itu, menuntut Allah semula itu menjadi sebagai suatu ujian kepada manusia. Kerana itu ketika kita lahir, Allah Ta'ala lupakan la ta'lamuna syai'a. Allah lupakan kita. Seperti seorang yang nak masuk dalam dewan exam, buku teks ditinggalkan luar. Barulah namanya test, ujian, exam. Yang kita semua dah berasal daripada alam arwah yang sudah pun mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi alam ini sebenarnya adalah kenal untuk mengenali. Dia bukan berkenal-kenalan. Ini bukan lagi berkenal-kenalan. Di alam ini bukan lagi berkenalan. Alam ini adalah untuk kita kenal yang kita dah mengenali. Bila kita sudah kenal yang bahawa kita mengenali, di situ akan membukakan pintu demi pintu, tabir demi tabir. Subhanallah, dekatnya Allah dengan aku. Ya. Bermakna sesuatu yang kita belajar secara teori, ia bukan sekadar teori, tetapi sesuatu yang sudah kita merasai. Dia menjadi zauqi. Sudah kita merasai kedekatan. Kalau tidak merasai, maka kita akan terus belajar berkenaan dengan Allah, sifat-sifat Allah, seolah-olah Allah ni berada di mana ya? Langit ke berapa ni? Bila nak sampai pada Allah ni? Jauhnya Allah. Wujud, kidam, baqa. Allah atas segala termentaha ke? Ya. Dan akan timbul berbagai-bagai khayalan yang salah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia lari daripada konsep tauhid. Tauhid ini mengesakan dan menunggalkan, iaitu melihat alam ini segalanya tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi apabila daripada awal dia sudah melihat secara berpisah, maka dia lihat, dia rasa Allah Ta'ala itu ada di atas ke, ataupun ketika dia semayang Allah kat depan ke, dia pergi umrah Allah dalam Kaabah ke, bagaimana dia menghadap, kerana dia melihat jasadnya, dia melihat jasadnya, fizikalnya menghadap Kaabah, Allah ni ada kat harap. Jadi berpenjuru, berarah pula dia letakkan Allah itu seperti bertempat pula. Tetapi ia jadi khayalan, dia jadi khayalan. Padahal Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surah Qaf ayat 12. Aku lebih dekat wahai hamba-Ku denganmu lebih daripada urat lehermu denganmu. Bermakna Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih hampir daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Ya. Bermakna kita hendaklah melihat segala berada dalam diri kita, degupan jantung, aliran darah, segalanya adalah perbuatan Allah dan bukan perbuatan kita. Yang menggerakkan sel molekul, yang menggerakkan sel-sel otak sehingga ianya berfungsi, segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang kita memilikinya, tidak ada sesuatu pun yang kita perbuat sehingga kita tenggelam dalam perkara tersebut, sambil kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana kita nafi dan juga kita isbat, nafi dan juga kita isbat, sehingga kita benar-benar yakin, subhanallah, aku berada dalam lautan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, aku berada dalam samudera perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang perbuatan aku? Dia dah tak nampak perbuatan dia, sehingga dah tak nampak diri dia, sehingga apa yang disaksikan, ashhadu an la ilaha illallah, barulah dia faham selama ni itu maknanya ucapan syahadah. Rupanya syahadah tu bukan diucapan sahaja, tetapi sesuatu yang dia nampak, disaksikan. Ya. Kerana orang-orang Greek juga mempelajari tentang ketuhanan, tetapi apabila ia mengkaji secara teori, maka ia menjadi sesuatu yang salah dalam khayalan mereka tentang konsep ketuhanan. Seperti mana orang Greek yang percaya kepada Olympian Gods, yang mempercayai Tuhan besar mereka itu yang bernama Zeus, bersama dengan pembantu-pembantunya yang ada bernama Poseidon, ada yang bernama Hera, ada yang dengan bermacam-macam nama, ada yang menjaga api, ada yang menjaga udara, ada yang menjaga laut, ada yang menjaga tanah. Tapi yang paling besar sekali Zeus, mereka bayangkan ada berada di langit dan dia melihat semuanya daripada langit. Maka orang Greek cuba membayangkan yang kita, yang manusia ini dilihat daripada langit. Di situ sudah ada pemisahan, sehingga manusia menyangka bahawa bila dia disaksikan, dia dilihat oleh Allah, dia merasakan seperti CCTV melihatnya, seperti ada kamera yang datang daripada arah langit yang begitu berkuasa tinggi yang melihatnya. Maka sehingga pelbagai khayalan yang akan muncul, yeah. Sehingga tanpa dia sedari, dia telah pun menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita yang lain ada daripada Arab Saudi, ada dengan suatu kepercayaan yang bahawa Allah duduk di atas langit, duduk di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berdalilkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman bersemayam ataupun duduk di atas singgasananya. Yang mana kita ahlu sunnah wal jamaah, apabila kita ditanya where is Allah, where is God, di mana Allah, maka jawapannya Allah wujud tidak bertempat. Allah wujud tapi tak perlukan tempat. Jadi yang tidak perlukan tempat, maka kita tak boleh dapat tahu di mana dia, tapi dia dekat dengan kita. Kerana tempat ini segala ciptaan Allah Subhanahu Taala. Baik, kalau tempat itu ciptaan Allah, bagaimana dia boleh dekat? Kerana ciptaan tersebut adalah penciptaan yang menciptakannya pada setiap detik dan setiap saat, yang mana setiap waktu itu tidak berpisah daripada kekuasaan Allah yang menciptakannya.
segalanya terkait rapat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak berpisah daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga seorang itu melazati hubungan antara Allah Subhanahu, hubungan antara alam ini dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sifat-sifat itu segalanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, sifat menjadikan, sifat mewujudkan, sifat menciptakan. Apabila manusia ambil take for granted yang bahawa setelah dia diciptakan, dia dah tak ada kena-mengena dengan Allah. Tidak. Setelah kita diciptakan ini, setiap detik dan setiap saat untuk terus ada seperti ini, segalanya tertakluk kepada kudrat dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ilmu ini yang kita katakan tadi, yang paling patut kita tenggelam dengannya. Nampak simple. Allah yang berkuasa, makhluk tidak ada kuasa. Segalanya terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya la haula wala quwata illa billah. Segalanya berlaku dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segalanya berlaku dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya kita lakukan dengan nama Allah. Billahil aliyyil azim. Dengan Allah yang maha kuasa, yang maha agung. Ini nampak simple, tetapi ini mudah terlupa kerana kita sentiasa bergulma dengan dunia. Kita sentiasa berinteraksi dengan manusia yang bermacam ragam, sehingga kita terlupa bahawa ini semua adalah penzahiran sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya ada Al-Muzil, ada yang Al-Mudil, ada yang Al-Mu'iz, ada yang ada yang Ar-Rafi', ada yang Al-Khafid, ada yang Ar-Rahman, ada yang At-Tawwab, ada yang Al-Ghafur, ada yang Al-Muntaqim. Sehingga kita terlupa apabila disakiti oleh orang lain bahawa itu juga adalah sebenarnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita berakhlak. Apabila ada orang menyakiti kita, apabila ada orang mengganggu kita, seperti mana Rasulullah apabila diganggu akan mudah memaafkan. Demikian para nabi apabila disakiti, diejek, dituhmah, diambil hak mereka, akan mudah memaafkan. Kerana apa? Kerana mereka memandang ini semua dalam konsep ketunggalan, konsep keesaan, dalam konsep ketauhidan yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setiap apa yang dilakukan, dia merasakan dia perlu menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjaga Allah. Yakni pada erti kata yang sebenarnya, dia sedang berinteraksi. Hakikatnya dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam dia berinteraksi dengan manusia, pada haiwan, pada alam. Tapi di sebaliknya, segalanya sebenarnya dia berinteraksi dengan Allah, kerana segala ini tidak wujud kecuali Allah yang mewujudkan pada setiap detik dan setiap saat. Bukankah setiap detik dan setiap saat itu terpaut dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah, dengan perlakuan Allah? Sehingga Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ihfazillah yahfazka, wahai umatku jaga Allah, nescaya Allah jaga kamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah dekat dengan kamu. Kamu bersama dengan Allah. Ya. Yeah. Kerana itu para wali-wali Allah SWT, semakin mereka mengenal Allah, semakin mereka menjaga hubungan mereka sesama manusia. Semakin mendalam makrifat mereka kepada Allah SWT, semakin halus interaksi mereka dengan makhluk Allah SWT. Kerana apa? Kerana di sini penzahiran untuk dia nak berbuat baik dengan Allah. Di sini penzahiran ketauhidan tersebut, apabila dia percaya bahawa segalanya esa dan juga tunggal, maka di sini dia kena buat baik. Buat baik di sini Allah balas sesuatu yang hebat lagi di hari akhirat kelak. Maka di dunia ini tempat yang sempurna untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tempatnya, bukan di alam arwah. Balik, kalau seorang dah berzikir sampai ke alam arwah, mari balik. Di sini tempat. Di sini tempat bermakrifat yang sempurna. Di sini tempat mata kasar kita melihat alam ini dengan berbagai pancaroba di sini. Maka hadaplah yang ini. Inilah Allah Ta'ala ingin mengenalkan dirinya. Pada mana Allah Ta'ala tiupkan roh kita pada jasad ini,
Ya Allah, ada yang menjadikan kita sebagai bapa, ada yang menjadi sebagai anak, ada yang menjadi sebagai lelaki, ada yang menjadi sebagai wanita, ada yang sebagai raja, ada sebagai rakyat, ada sebagai bos, ada sebagai orang bawahan, ada kuli, ada orang atasan. Ada yang Allah Ta'ala jadikan sebagai orang kaya, ada orang miskin, ada yang sederhana. Maka di sinilah tempat kita menghadap di mana posisi yang Allah Ta'ala letakkan kita. Ya. Sehingga Nabi Sulaiman AS itu mentauhidkan Allah dalam keadaan dia kaya. Nabi Isa AS itu mentauhidkan Allah dalam keadaan dia seorang yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa. Bahkan rumah pun tidak ada Nabi Isa AS. Kehidupannya dah dalam gua, tumpang dalam gua, bersama dengan Siti Maryam AS berpindah rendah. Tapi Nabi Sulaiman AS ada mahligai, ada singgasana, ada haikal, ada air yang dialirkan di bawahnya dengan batu marmar yang lut sinar di dalamnya. Kemudian dijemput Balqis untuk melihat singgasana yang Nabi Sulaiman AS perintahkan orang bawahnya untuk pindahkan daripada Yaman ke Palestin dengan sekelip mata, dengan pemerintahannya daripada angin yang boleh membawanya ke mana sahaja dia ingin pergi. Konsep Aladdin tu, yang zam-zam ala kazam tu, itu teknologi Nabi Sulaiman sebenarnya. Dia duduk atas kapet. Saya dulu pun peminat juga Doremi tu, Laksmana, Laksmana Doremi. Dia boleh terbang daripada kampung ke kampung. Tiga orang dia, Do, Re dengan Mi. Tapi Nabi Sulaiman AS, kapetnya itu beliau boleh bawa, disebutkan 6,000 tenteranya. Tak tahu bagaimana platform yang angin angkat. Ini sudah tentu Solomon Airline tanpa enjin. Dia boleh angkat menteri dan seluruh orang-orang bawahan, hulu balang dan juga askar daripada Nabi Sulaiman AS, 1,000 orang boleh berada di atas kapet tersebut. Zam-zam ala kadam. Sehingga dalam tafsir tu saya baca ni, Nabi Sulaiman AS kalau waktu pagi makan breakfast di Palestin, nanti makan tengah hari nanti di Kabul. Kabul, Kabul ni kawasan pergunungan, kawasan tempat yang cantik di Afghanistan, tempat bersalji. Kabul, Afghanistan ni dia jadi tempat tempat yang zon panas kan. Tapi kalau tidak, ini tempat yang cantik untuk diziarahi, dikunjungi, tempat yang sangat cantik. Walhasil dia mentauhidkan dirinya dalam pandangan, pendengaran. Jadi pandangan kita ni bukan milik kita, tapi Allah. Ini adalah penzahiran daripada sifat ma'ani, iaitu al-basar. Pendengaran ini bukan milik kita, ini adalah milik Allah. Sebab semuanya bersangkut dengan roh. Tadi kita sebut Allah tiupkan rohnya dalam diri kita. Sekarang ini bersangkut dengan sifat ma'ani, yang itulah rahsia ketuhanan. Kita bersangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh merasai sedetik pun merasa independence daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Independence sedikit sahaja, kita sudah rasa kita yang bergerak dengan diri kita sendiri. Dan itu tidak mungkin. Kerana segalanya berlaku dengan kekuatan Allah, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan segalanya dengan kehendak, dengan kudrat dan kuasa kekuatannya, dalam masa yang sama Allah boleh jadikan alam ini sebagai ujian kepada kita. Yang mana apabila kita melakukan perbuatan yang baik, itu juga adalah kekuatan Allah. Jika kita melakukan perbuatan yang buruk, itu juga adalah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu hebatnya Allah Ta'ala susun sistem alam ini, sehingga Allah boleh menjadikan pilihan kepada kita untuk memilih jalan yang baik dan jalan yang buruk. Yang kedua ini, itu juga adalah segalanya berlaku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kekuatan Allah. Yang mana Allah memberi pilihan, kalau kamu pilih jalan yang baik, Allah bagi balasan yang baik di hari akhirat kelak.
Dan jika kamu pilih jalan yang buruk, maka ada sesuatu yang azab menantinya. Padahal itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita di situ berbalik kepada hadis sahih tadi. Ihfazillah, jagalah Allah. Percaya Allah jaga kamu. Jaga kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, iaitu kekuatan Allah. Allah nak kita gunakan di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita gunakan kekuatan tersebut di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tidak menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sebut menjaga Allah, kita jangan bayangkan macam kita kena jaga anak-anak, kita jaga ayam, kita jaga kambing. Bukan. Perkataan jaga Allah yang di dalam hadis sahih ini adalah suatu tauhid yang tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah makna makrifat yang mendalam yang ada di dalam agama kita untuk membawa umat ini untuk merasai bahawa dirinya bukan milik dirinya tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 115. Dan ini tidak akan terjadi, iaitu memandang segala sesuatu dan itu wajah Allah, selagi kita tidak memahami alam ini segalanya dengan kacamata tauhid, dengan kacamata keesaan dan ketunggalan. Ya. Kita tidak akan memahami dan juga merasai bagaimana apa yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ini, ke mana saja kamu melihat, memandang, di situ wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajah kebesaran Allah, wajah keagungan Allah, wajah keindahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajah kekuatan, keperkasaan dan keesaan, kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak akan sampai, tidak dapat rasa, tidak dapat hidu pun apa maksud di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah, jika kita memahami, belajar akidah teori ini seperti sesuatu yang terasing daripada kita. Allah tidak ada kena-mengena dengan kita. Seperti mana yang dipercayai oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang kuat dengan akal dan juga logik. Dia mengatakan, kita dengan Allah tidak ada kena-mengena. Setelah Allah cipta, kita kena-mengena waktu Allah ciptakan kita saja. Waktu alam ini diciptakan, setelah diciptakan segalanya bergerak sendiri. Macam orang yang ciptakan jam yang dia terdetik dengan otomatik. Selepas ia diciptakan, maka dia akan dijual, akan dibeli oleh pemakainya, akan bawanya ke atas gunung, ke dalam laut, bawa ke daratan dan juga lautan, yang dah tak ada kena mengena dengan pembuat jam. Dia berjalan dengan sendiri. Maka jika sedemikian seseorang memahami bagaimana konsep penciptaan antara Allah dengan kita, maka dia tidak akan, dia akan memahami makna kedekatan Allah dengan kita. Dia akan memahami seperti idea-ideanya seperti Zeus tadi, Zeus di atas langit. Walaupun tidak bayangkan berbentuk, berupa, tetapi ideanya seperti di atas langit tu. Kerana itu ilmu ini ilmu yang kita kena tenggelam seluruh hidup kita, supaya kita memiliki tauhid yang benar. Dan setiap tahun kita akan mendengar kisah Isra dan Mi'raj yang kita membayangkan Allah berada di atas langit. Kerana kita tidak betulkan lagi tauhid kita. Dan setiap tahun kita akan dihidangkan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah suatu peristiwa yang signifikan untuk menceritakan perjalanan kerohanian kita. Tetapi kerana ketauhidan tidak lurus, maka dia akan memahami, dia akan naik langit yang pertama, naik langit yang kedua, langit yang ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, tembus, dia akan kena melalui cakrawala, habis bintang ni habis sampai perakhirannya. Kemudian barulah jumpa pintu langit pertama, di situ ada Nabi Adam. Dia naik lagi, naik sampai ke Sidratul Muntaha, nanti ada Baitul Makmur. Lepas daripada Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah sesuatu yang patut dihidangkan kepada umat kerana ini adalah dalam hadis yang sahih. Tetapi ini perlu difahami dengan kacamata tauhid yang benar. Jika tidak, dia akan memahami seolah-olah naik itu seperti naik roket. Kalau naik roket ni
yang kita ada naik roket yang boleh terus naik, akan tembus sampai jumpa langit yang pertama, jumpa langit kedua. Naik roket tu lagi yang memang tak habis-habis, dia punya petrol dia boleh, ataupun diesel dia, ataupun minyak dia boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jika demikian akidah dan juga pemikiran yang dimiliki, maka sampai bila kita nak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita nak rasa kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bertuahlah Dr. Sheikh Muzaffar yang dapat naik ke atas angkasa. Dia lah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada masyarakat Melayu. Kita ni yang kat bawah ni bila nak sampai? Bila nak sampai ni? Langit pertama tak tembus-tembus lagi. Bila nak naik langit kedua, bila oh jauhnya Sidratul Muntaha. Padahal segalanya berada di sini, lapisannya di sini. Tapi kerana kita sudah bayangkan di atas secara roket, kerana akal manusia itu bila sebut naik itu, dia terus fikir kena naik secara fizikal. Padahal perkataan naik tersebut tidak semestinya secara fizikal. Ini adalah tembus kepada frekuensi yang tinggi, pada dalam dimensi yang tinggi. Kerana segala alam ini berdimensi-dimensi. Bersama dengan kita ada alam jin yang kita tak nampak. Kemudian bersama dengan kita juga ada alam malaikat yang jin dan kita tak nampak. Dan alam malaikat juga mempunyai lapisan-lapisan tertentu, yang mana ada malaikat tidak nampak, malaikat yang pada alam yang tinggi. Tetapi ini di sini, rakib dan atid yang berada di sebelah kita bukan berada di alam dunia, tetapi berada di alam langit. Kerana di situ tempat malaikat. Arasy di sini, kalau apabila kita sebut malaikat berbondong-bondong hadir dalam majlis ilmu, bertindih-tindih sehingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan bertindih-tindih. Kalau kita daki dia punya kaki-kaki-kaki dia, boleh sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang di sini, tetapi Allah Taala itu kerana maha hebat ciptaannya, segalanya berlapis-lapis dimensinya. Bahkan ia rahsia alam ini segala terkandung dalam mikrokosmik, iaitu mini kosmik yang berada dalam diri manusia. Langit pertama di sini, langit kedua di sini. Hendak tembus di sini. Tak perlu naik roket, tak perlu jumpa Elon Musk dengan SpaceX dia. Tak perlu nak cari duit untuk nak tempah tiket, sebab dia dah buat roket secara komersial sekarang ni. Siapa nak naik turun ke space, aerospace? Tapi di sini dengan dengan menuntut ilmu, dengan dapat bimbingan, dapat rohani, insyaAllah tak perlu roket, kita boleh sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak adil lah Allah, kata Datuk Muzaffar sajalah boleh sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah tentu sesuatu yang mustahil, makna tauhid itu Allah di atas. Tambah pula, dihidangkan pula dengan hadis yang sahih, yang apabila seseorang tidak mempunyai ketauhidan yang lurus, Allah Subhanahu Wa Taala turun pada 1/3 akhir malam, turun di langit menyuruhkan siapa yang ada nak bertaubat. Kemudian dia bayangkan macam langit secara fizikal tersebut. Kerana dia sudah terbiasa dengan akalnya, perkataan naik turun ni dia mesti daripada, dia terus pada fizikal. Padahal dalam bahasa kita tu, suhu turun naik kita tak bayangkan secara fizikal. Suhu badan, ya, temperature bilik, naik turun kita tak bayangkan naik turun secara fizikal. Pangkat naik kita tak bayangkan dia naik secara fizikal. Pangkat naik, pangkat turun, gaji naik, gaji turun. Ada kawan saya, dia kerja di pejabat kerajaan di tingkat 10. Kemudian dia dapat promotion, pangkat dia naik dan gaji dia naik. Dan ofis dia kena turun ke tingkat 2. Daripada tingkat 10 dia kena turun secara fizikal ke tingkat 2 untuk kenaikan pangkat dan juga gaji. Tapi dia naik. Dia naik dua ganda, pangkat dan gaji, tapi fizikal dia kena turun. Dan segala barang-barang dia semua kena turun. Jadi kita kena tukar kefahaman konsep naik dan turun, bukan?
Supaya kita tak faham Allah naik turun itu 1/3 akhir malam. Jadi bila Allah Ta'ala nak sempat naik ke atas, kerana setiap masa dan setiap detik ada juga, ada sahaja bumi yang mengalami 1/3 akhir malam. Bukan? Kerana saya lebih kepada pendapat yang mengatakan dunia ini globe, bulat. Jadi bila bulat tu, matahari akan sentiasa terpancar dalam keadaan kita berpusing, dan ada setiap masa sahaja ada tempat yang baru masuk zuhur, ada baru masuk asar, ada masuk waktu duha, ada masuk waktu subuh, ada baru masuk 1/3 akhir malam. Setiap juzuk bumi ni sentiasa ada setiap saat baru masuk 1/3 akhir malam. Jadi tak sempatlah Allah naik ni. Kalau kita faham secara fizikal, tak sempat naik, sebab nak naik dia dah ada tempat memasuk 1/3 akhir malam. Jadi di situ kita perlu luruskan akidah kita, tauhid kita. Ya. Yeah. Dan perkataan ustaz ketika ceramah Isra Mi'raj untuk mengenai perkataan naik tidak menjadi masalah. Tapi yang kita yang perbetulkan adalah para pendengar. Ya. Yang mendengar, dia mendengar dengan ketauhidan yang benar, dia faham bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujud tidak bertempat. Dia bukan macam Zeus yang duduk di langit. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dibawa dengan burak, dengan malaikat Jibril alaihi salam, dengan sepatah kilat dia perlu naik. Seperti mana kita faham roket naik dan sebagainya. Tidak. Ia adalah tembus kepada dimensi yang tinggi. Langit, perkataan langit dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu yang tinggi. As-sama itu maksudnya langit. Langit seperti kita sebut dalam bahasa Melayu kita, seorang yang mempunyai cita-cita yang melangit. Tak, bukan bermakna dia kena naik roket tembus untuk dia ke langit tersebut dengan cita-citanya. Bermakna cita-citanya tinggi. Tapi tetap di sini saja cita-citanya melangit. Ya. Di dalam mulut kita itu ada satu yang disebut sebagai langit. Pun tak perlu guna roket untuk sampai ke situ, walaupun dua kali ganda lagi, bukan satu langit di situ. Langit. Tapi di sini saja dapat rasa langit. Rasa. Di dalam diri kita ini, rahsia segala langit ada pada diri kita. Kita ini adalah mini kosmik. Segala apa rahsia yang ada pada alam, 7 petala langit dan 7 petala bumi, segala Allah Ta'ala simpankan rahsianya dalam diri kita. Segala apa yang berada pada Nabi 124,000, yang mana esens dan juga intipatinya, segala Allah simpankan dalam setiap manusia. Siapa yang nak keluarkan rahsia tersebut dengan passwordnya? Rahsia ketuhanan Allah dah simpan dalam diri kita. Siapa yang nak buka password tersebut? Alam ini Allah simpankan dalam diri kita, sehingga kita menyedari subhanallah, hebatnya Allah Ta'ala ciptakan aku. Akulah yang lemah, akulah yang kurang, tapi maha hebatnya Allah. Kita saksikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pelbagai rahsia Allah simpankan dalam diri kita. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surah Hadid ayat 4. Dan Allah bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan ini juga kita tidak akan memahami jika kita faham Allah Ta'ala itu berpisah daripada kita, kita berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak merasa dengan Allah bersama dengan kita? Bagaimana kita nak rasa pernyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita hanya akan dapat rasa apabila tauhid kita benar. Apabila kita tauhid benar, apabila kita sembahyang, kita tak rasa Allah depan kita. Tapi kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita angkat takbir, inilah kekuatan Allah. Apabila kita sebut alhamdulillah, itulah Allah yang sebutkan kita, Allah yang pertuturkan kita. Yang akhirnya hakikatnya segalanya adalah Allah yang memuji dirinya sendiri. Maka kita bersyukur Allah Ta'ala gunakan, jadikan kita sebagai asbab mekanisme di atas dunia ini untuk menzahirkan kepujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita tidak ada apa-apa. Kita adalah kosong.
kita adalah apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Bermakna kita tak faham, tidak memahami ciptaan ini berlaku seperti mana pembuat jam dengan jam yang telah dicipta ianya berpisah. Pembuat robot dengan robot setelah diciptakan ianya robot bukan pencipta-pencipta, bukan pencipta robot tidak ada kena mengena dengan pencipta, pencipta tidak ada kena mengena dengan robot. Ia terpisah. Tidak memahami dengan cara demikian kerana setelah kita diciptakan segalanya ini Allah yang bergerakkan kita. Perbuatan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna segalanya terpaut dengan Allah. Lalu kita menjedari, kita berada larut tenggelam di dalam samudra perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melihat bahawa segalanya ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian ke atas kita bagaimana kita gunakan perbuatan tersebut di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang menyangka setelah dia diciptakan bahawa dia bergerak dengan sendirinya. Dia menyangka bahawa setelah diciptakan, maka dia sentiasa menyangka bahawa saat yang akan datang itu dia pasti dia akan terus wujud. Yang sebenarnya sangkaannya itu salah, kerana setiap saat kita perlukan Allah dan pada saat yang akan datang kita belum tentu ada ataupun tidak di atas dunia ini. Ada di situ bukan meninggal dunia ya. Wujud kita ataupun terus lenyap kita di atas dunia ini. Mati itu satu yang senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita wujud, ada ataupun terus lenyap, hilang, habis, itu juga mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kita terus ada pada setiap saat ini dan yang akan datang, segalanya tertakluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang sentiasa hadir perkara tersebut dalam hatinya akan sentiasa merasa kebergantungan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Bila dia faham Allah itu Ahad, maka dia faham Allah itu Samad. Segalanya tidak berpisah daripada Allah. Maka dia nampak dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana konsep penciptaan, ulama menjelaskan bahawa dalam Al-Quran dan hadis ini diterangkan dalam bentuk cahaya, dalam permisalan cahaya. Sebab konsep penciptaan diterangkan dalam cahaya kerana ada sumber, ada pancarannya. Yang pancarannya itu adalah datang daripada sumbernya, tetapi pancaran dalam masa yang sama tidak berpisah daripada sumbernya. Tetapi sumber itu bukan pancaran, pancaran bukan sumber, tapi sumber yang terpancar. Allah mempunyai zat dan Allah zat yang bersifat. Tapi sifat bukan zat, zat pula bukan sifat. Maka kita semua adalah kesan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita bukan Allah dan Allah bukan kita. Tetapi kita tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bukan Tuhan dan Tuhan bukan kita. Sejauh mana pun hebat kita, kita tak akan jadi Tuhan. Ya. Dan Allah turun macam mana pun tak akan jadi hamba. Kalau seorang nak faham turun, turun di situ pun apa yang kita sebutkan bukan maksud fizikal. Bermakna Tuhan tetap Tuhan, makhluk tetap makhluk. Tapi makhluk yang tidak berpisah daripada Tuhan, kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita berdoa, semakin kita menyelahkan makna kehambaan diri kita. Semakin kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita selahkan makna kehinaan diri kita. Kita tidak ada apa-apa. Kita tunduk dan patuh serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memiliki kehendak, Allah yang mencetuskan segala kehendak. Dan apabila kita solat, kita melihat daripada awal lagi yang menyebabkan kita dapat qiyam berdiri adalah Allah. Kita takbiratul ihram, Allah yang mentakbirkan. Kita sebut Allahu Akbar, Allah yang tuturkan. Kita baca doa iftitah, Allah yang menggerakkan lidah kita.
Terbaca Al-Fatihah, Allah yang memfatihahkan kita. Dan sekarang kita dah sudah tidak faham Allah berada di hadapan, tapi dia merasa dekatnya Allah dengan dirinya, kerana segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia sentiasa berada dalam sedemikian, maka dia akan memiliki sesuatu yang besar dalam solat, iaitu khusyuk. Khusyuk adalah hati yang tunduk patuh bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya hanya diperolehi apabila seorang itu mempunyai ketauhidan yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah dia akan khusyuk. Jika tidak, dia rasa macam mana Allah, tak nampak Allah. Padahal inilah Allah mengenalkan dirinya pada diri kita. Wa fi anfusikum, Allah kata dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu aku kenalkan diriku padamu, tidakkah kamu melihatnya? Afala tubsirun, Allah kata, tidakkah kamu memandangnya? Maka sampai di situ, insyaAllah perenggan yang berikutnya kita akan sambung pada masa yang akan datang. Baik, mungkin ada soalan atau satu soalan, ya, silakan. Perjalanan makrifat kita terhenti dengan tidurnya ajal. Terhenti dengan ajal. Ya. Apa maksudnya? Adakah orang yang lanjut sebab pandangan mengatakan perjalanan itu berterusan, seorang salib itu berterusan, perjalanan makrifat ini? Ya. Berterusan selama walaupun kita nak tiga. Baik, soalannya adakah perjalanan makrifat kita itu terhenti dengan datangnya ajal kita, apabila roh tersebut cabut daripada nyawa jasad kita, maka perjalanan makrifat terhenti? Baik, pertama kita perlu luruskan makna makrifat itu dahulu. Kita adalah kita yang sudah pun bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bermakrifat kepada Allah. Kerana kita bermula daripada alam arwah. Kerana kehidupan kita bukan bermula di alam dunia. Kehidupan kita bermula di alam arwah yang telah pun mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kita di atas dunia ini dan lupakan kita berkenaan dengan apa yang berlaku di alam sebelumnya untuk menguji kita. Siapa yang dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala semula? Menyaksikan itu adalah makrifat. Dan tempoh masa yang Allah Taala bagi sampai expired visa kita di dunia ini adalah sampai ketika ajal kita untuk membina makrifat, untuk buka balik, untuk cari password, untuk buka balik apa yang menjadi tabir pada diri kita dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mendapat bimbingan. Itu expirednya apabila ajal tiba. Tapi setelah daripada ajal, roh kita tetap ada. Roh yang asal dah mengenal Allah, roh itu tetap mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam barzakh. Tetap. Dan ketika itu hijab segala sudah terbuka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika itu dia akan berdoa, ya Allah, kami dah nampak sekarang, kami dah yakin, kami dah dengar, kembalikan kami ke dunia. Kerana sekarang kami dah inna muqinun, kami dah benar-benar yakin, dah betul-betul haqqul yakin sekarang, dah nampak, dah bermakrifat benar, dah terbuka hijab. Di alam akhirat sudah tentu semua akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab dan dihitung di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di mana semua alam, roh kita tetap bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sahaja ketika ditiupkan di jasad ini, dilupakan. Dilupakan dalam bentuk diletakkan hijab-hijab supaya kita mencari semula Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ letak ujiannya. Dan di hari akhirat, soalan petak masuk saja di alam barzah, soalan pertama, wa man rabbuk. Pertama sekali pertanyaan berkenaan dengan ketuhanan. Mar rabbuk. Kenapa? Kerana soalan pertama itu melambangkan di sinilah tempat tujuan kita yang paling utama.
Okay, itu rugi seseorang yang terlalu sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain sampai dia terlepas ilmu mengenal Allah Subhanahu Wataala. Kerana itu soalan yang pertama akan ditanya dia di alam barzah, dan soalan yang pertama akan ditanya di hari akhirat kelak. Ya, sampai di situ insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu makrifat pada jiwa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan menuangkan ke dalam dada kita seperti mana yang dirasai oleh para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengecapkan kepada kita seperti apa yang dikecapi oleh para arif billah, orang-orang yang telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah, dan kita memohon daripada Allah menghindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.